Semangat lagi. Oke, Mas Yos, sekarang apa yang lagi dikerjakan nih, Mas Yos? Saya ingin menjelaskan di lahan penelitian PT Natural Nusantara untuk lahan uji coba pupuknya. Iya. Yeah. Kita akan jelaskan. Ini padi yang biasanya tidak bisa hidup di lahan pasir. Ini bisa hidup di lahan pasir. Buktinya ini lahan pasirnya. Sekali lagi. Ya, rahasia padi bisa tumbuh subur di lahan pasir adalah dengan menggunakan supernasa. Supernasa untuk penyiapan lahan. Oh, gitu ya. Untuk starter pupuk dasar. Lalu untuk pemacu buahnya adalah pakai power nutrisi. Oh, iya. Ini anakan padinya sangat banyak. Bisa dilihat. Ada berapa jumlahnya, Mas? Dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oh, ada 30 ya, Mas. 30 ya? Anak. Untuk para petani di Indonesia yang ingin makmur, silahkan pakai dua produk ini untuk kesuburan tanaman Anda. Bayangkan di lahan pasir bisa tumbuh subur seperti ini. Jika diaplikasikan di lahan Anda akan sangat memuaskan. Wih, luar biasa ya. Untuk pemesanan silakan hubungi nomor di bawah ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Yosnias atas bincang-bincangnya.